Alih Berhad menjangkakan lebih 3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya terbabit sempena Aidilfitri. Ia menyaksikan pergerakan kenderaan keluar dari ibu negara mulai hari ini. Berikutan esok bermula cuti persekolahan. Untuk perkembangan lanjut trafik ke arah laluan pantai timur, kita bersama wartawan Fahiz Arif yang kini berada di Plaza Tol Gombak. Silakan Fahiz. Baik, terima kasih Ba dan Aida. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Anda bersama dengan saya Faiz Zarif dan ini perkembangan langsung saya bawakan dari Plaza Tol Gombak. Yang mana sedar atau tidak, bulan Ramadan, bulan penuh keberkatan akan berakhir tidak lama lagi dan yang mana warga kota khususnya umat Islam di negara ini pastinya teruja untuk menyambut Aidilfitri bersama keluarga tersayang. Dan situasi semasa yang saya boleh kongsikan setakat ini, apa yang boleh saya kongsikan di Plaza Tol Sungai Gombak, keadaan trafik di kedua-dua arah sangat lengang dan berjalan dengan lancar mulai jam 5 petang tadi dan situasi ini nyata berbeza dengan apa yang dilaporkan pada pagi tadi, yang mana kalau kita lihat situasi trafik di keadaan di sini sejak dilaporkan semalam di Plaza Tol Gombak hingga ke Terowong Genting dilaporkan mencecah sehingga 5 jam. Namun hari ini situasi selepas perhentian operasi penyelenggaraan, kita dapat lihat bahawa keadaan trafik di kedua-dua arah lebih lancar dan tenang. Dan ini juga saya juga menjangkakan akan berlakunya peningkatan kenderaan memandangkan esok telah bermulanya cuti sekolah. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut mengenai keadaan operasi trafik di lebuh raya ini, saya bersama individu yang cukup tepat untuk membicarakan soal ini dan bersama dengan saya sekarang merupakan Encik Ainul Hasri Shah Abu Hassan yang merupakan Ketua Operasi Alih Berhad. Assalamualaikum Encik Ainul, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Bulletin 9 pada petang ini. Baik, Encik Ainul, kita melihat kalau semalam dilaporkan penyelenggaraan telah menyebabkan keadaan trafik luar biasa dan apabila operasi itu dihentikan, situasinya lebih tenang dan lebih lancar. Saya pasti Cik Ainul ada komen mengenai itu. Okey, terima kasih. Memanglah pagi tadi agak berlaku kesesakan yang di luar jangka di mana terdapat kerja-kerja penyelenggaraan. Tapi selepas jam 10 pagi, kerja-kerja itu selesai dijalankan dan pada pukul 12.30 hari, keadaan trafik kembali seperti sedia kala. Dan diberitahu hari ini, mulai hari ini, kita tidak akan melakukan sebarang kerja-kerja penyelenggaraan sehinggalah ke 7 Mei. Seperti yang diarahkan oleh Menteri pada petang tadi. So dengan berharap dengan arahan yang diberikan, pengguna-pengguna akan dapat menikmati lebih selesa sepanjang perjalanan di seluruh highway di Malaysia. Baik, untuk membicara mengenai perjalanan yang selesa, Alih Berhad juga menjanjikan ada maklumat mengenai cadangan perjalanan dan boleh saya tahu lebih lanjut mengenai cadangan perjalanan itu, Cik Ainul? Okey, TTA ni advisory jadual perancangan ni kita keluarkan pada minggu lepas. Okey, pada tahun ni kita agak berbeza daripada tahun lepas. Tahun ni kita tengok bahawa cuti itu agak rapat di antara hari pekerja, hari Wesak. So kita asyurkan selama 7 hari. 7 hari pada tahun bermula iaitu besok 19/20/21 di mana boleh ikuti daripada sosial media, Twitter pihak Aneh untuk mengikuti bilakah masa perjalanan terbaik untuk pulang ke Kelantan, Terengganu dan ke Pahang. Begitu juga kembalinya ke Kuala Lumpur iaitu pada tarikh 24 dengan 25 hari bulan dan iaitu 31 dengan 1 hari bulan Mei. So masa ini kita dapat tahu bahawa perjalanan itu amat penting yang jadual yang kita beri itu bagi memudahkan agar tidak berlakunya serentak pulang semasa berada di lebuh raya KL Karak. Baik, Cik Ainul, mungkin ringkas pesanan ringkas mengenai pesanan kepada warga kota yang akan pulang ke kampung halaman selepas ini. Okey, pesanan saya, pastikan kenderaan anda diselenggara dengan baik, kad touch and go dan e-wallet anda mencukupi. Hanya RFID berada di Tol Gombak dan Bentong dan di LPT gunakanlah touch and go dan smart tag. Begitu juga berehatlah sebentar di arena-arena yang disediakan jika penat kerana kami menyediakan berbagai-bagai juadah dan tempat berehat yang baik untuk anda semua. Hubungi 1-700-818-700 jika berlaku sebarang insiden semasa berada di lebuh raya Pantai Timur 1. Terima kasih Cik Ainul di atas kesempatan ini. Ya, kepada warga kota yang akan pulang mungkin tidak lama lagi selepas ini, tepat jam 19, tepat jam 12 pada 19 April ini, tol percuma dan saya katakan hati-hati di jalanan. Dan mungkin di akhir ini saya kongsikan bahawa karipap dijual di mana-mana, sedap dimakan, membuka selera. Ingatlah semua wahai pengguna, jalan raya bukan pusara. Sekian saja daripada saya Faiz Zarif melaporkan langsung dari Plaza Tol Gombak. Kita kembali semula kepada Ba dan Aida di studio. Baik, terima kasih Fahiz atas laporan tadi. Hati-hati dan selamat bertugas.